Oke, selamat pagi untuk kawanku semua. Saya ucapkan salam syukur selalu. Pembuatan kandang saya sudah sampai sini ya. Ini bikin video per video tak upload ya nanti ya. Dan nanti yang terakhir adalah video komplitnya. Nah, ini kita bikin sendiri ya. Kita harus bisa mandiri berkarya, walaupun tidak sebagus milik mereka ya, tidak apa-apa. Yang penting kita bisa punya kandang ya. Jadi membuat kandang kita harus punya alat seperti ini. Pemotong kayu, srekel, dan ini juga pemotong triplek. Namanya apa ini? Benwedge. Nah, ini namanya ini. Ini sudah SNI ya. Ini cukup kuat kawan. 400 watt, 3000 SPM kecepatan, nah. Tebalan 65 mm. Nah, ini. Ini alatnya. Dan saya juga punya alat bor. Bor juga dengan alat-alat yang lain. Semuanya kita harus kalau bisa ya memiliki ya, sehingga kita kalau butuh pembuatan apa seperti ini kandang, kita tinggal pakai aja. Seperti ini bor, ini bor kita punya, ini bor saya ya. Ini saya juga punya dua bor, ini sangat berguna sekali bor ini ya. Yang satu untuk bor agak kecil, dan kita pakai baterai ya. Jadi untuk pengeboran kecil-kecil yang sulit itu gampang nanti. Jadi sampai di sini ya, pembuatan kandang saya masih sampai di sini. Nah, kita bikin sendiri, walaupun tak sebagus milik mereka, yang penting kita semangat hobi. Jadi alat itu sangat penting sekali kawan. Kalau kita memiliki alat, insya Allah urusan kita akan lancar. Jadi kalau punya uang sedikit demi sedikit, kita untuk beli alat, juga untuk kita tabung ya, untuk keperluan. Misalnya seperti saya beli jagung, beli jagung seperti ini ya. Ini 4 black, dua sak loh, ini campur beras merah, ini, oke, jangan sampai burung-burung kita kurang makan, jadi burung kita kemana-mana. Jadi saya itu hobi udah puluhan tahun, tapi burungku tetap di rumah-rumah saja, makannya full, tak kemana-mana dia. Nanti mana yang kita tes, yang kita latih, yang kita beri hiburan, dan nanti kalau sudah ada yang nyari, kita jual. Itu orangnya suruh sini, kita tes, kalau dia suka beli. Yang penting kita semangat kawan, dan pembeli itu gampang kok kalau kita tunjukin gitu. Jadi kita punya burung-burung yang cukup istimewa bagi saya ya, dan saya sudah menghasilkan banyak uang dari burung-burung saya ini. Juga rumah ini hasil burung saya, juga ini pembangunan-pembangunan ini juga hasil burung saya. Semuanya ini dari hasil penjualan burung ya. Baik,
saya menyekolahkan anak saya, mendokkan anak saya, nguliakan anak saya, itu semuanya dari burung-burung kita yang kita sayang ini. Jadi kita terus mencoba, bekerja keras, melatih. Jangan malas ya kawan, karena orang malas itu sahabatnya orang miskin ya. Tak pakai pelucur dulu tuh nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Nah, karena semangat tak pakai pelucur dengan istrinya menggebu-gebu, jadi bisa beli tanah, bisa beli rumah seperti ini. Nah, jadi support untuk kawan-kawanku semua, semangatlah dalam mencapai cita-citamu. Bagi yang bujang, nabunglah, gunakanlah uangmu sebaik-baiknya ya. Walaupun seandainya kamu punya tanggungan pinjaman, ya harus dibayar dengan sungguh-sungguh. Kalau uangmu lebih, harus dikumpulkan, ditabung untuk bekalmu nanti ya. Karena hidup ini tak segampang yang kita ucapkan kawan. Saya sendiri ini merasakan sangat miskin sekali kehidupan saya ya. Sangat susah sekali tak pakai pelusur ini. Rumah aja tidak punya, anak tiga. Nah, sekarang alhamdulillah karena semangat saya dengan istri saya, nggak bisa hidup alhamdulillah daripada yang dulu. Nah, jadi kesimpulannya kita harus mempunyai alat-alat seperti ini ya. Kalau kita hobi merpati, ini namanya Jisoo. Nggak perlu beli yang mahal kawan, beli aja yang sedengan sesuai kantong kita. Yang penting kita bisa buat untuk berkarya ya. Kita pakai triplek 15 mili kawan, karena dari pengalaman saya pakai yang 9 mili ini gampang rusak gitu. Jadi kita pengalaman kita lebih kita tingkatkan lagi. Misalnya, wah harganya mahal bang. Nah, kita celengin. Ini saya dulu nyelengi kawan. Ya, nyelengi satu, dua. Nah, itu. Jadi nggak langsung beli kayak gini, nggak. Nah, ini harga kayu 57 ini. Ya, 70 sekian satunya. Nah, kalau kita nggak niat, biar uang segitu, kalau 4 berapa, udah 350 loh. Kalau nggak punya uang 350 dari mana? Nah. Oke, udah jelas ya. Untuk saat ini saya sampai di sini untuk pembuatan kandang saya, dan saya upload, dan nanti video yang terakhir adalah video lengkapnya ya, dari awal yang belum ada. 4 video yang belum tak upload ya, dari pembuatan ini satu video aja yang tak upload kemarin. Ini putus-putusannya ya. Nah, seperti aku bikin kandang ini ada videonya full. Nah, itu durasinya hampir 1 jam. Emang gitu ya, aslinya ya durasinya panjang sekali. Cuma itu udah tak potong-potong. Barangkali teman-teman nih ingin seperti Cak Bagio Plusur, hobi merpati ya sampai tua. Nah, gitu ya. Jadi pesan saya, kalau beli burung merpati yang benar ya, yang di tempatnya, yang di kandangnya, yang milih orang yang benar, jangan asal-asalan ya. Jadi nanti kalau Anda jual itu gampang gitu. Mata ini dari mana? Dari mana lah? Kita bisa jawab ya. Nah gitu, ini pengalaman Cak Bagio Plusur. Semoga bisa menjadi inspirasi Anda. Buktinya ini saya sudah menghasilkan banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Oke. Bayangkan saja berapa kalau kita bikin rumah ini. Rumah
besar tak tempat ini. Nah, itu berapa juta, berapa ratus juta ya, itu kalau kita enggak sungguh-sungguh kita enggak bakal bisa. Oke. Memang hobi itu sangat semangat ya, harus semangat ya, itu harus semangat, jangan malas membeli burung, jangan malas terutama untuk bahan-bahan ternak Anda harus lebih meningkat ya. Samping Anda mempunyai burung andalan panjenengan, burung kesayangan panjenengan, oke? Seperti saya ini dulu punya pelusur dan aku beli-beli yang lain gitu. Jadi untuk perkembangan hobi kita ya. Nah. Jadi tak pakai pelusur ini orangnya enggak suka judi, enggak suka adu turun, enggak pernah, wis gini aja ternak buat seneng, buat konten nanti dijual gitu aja, simpel aja, enggak usah aneh-aneh lah hidup ini. Nah, yang penting kita bisa berbagi walaupun enggak banyak untuk teman-teman kita, sahabat kita ya, untuk jangan lupa untuk orang miskin, anak yatim ya, sisihkan sedikitlah untuk rezeki kita supaya hidup ini bertambah berkah. Oke. Okay. Oke, okay, bersama Coki Merpati Pelusur, Mas Patrus Muhammad Soleh. Hai terus, salam terus. Salam bukur. Salam bukur satu. Joki. Harap kamera. Pelusur mantap jos. Sip.